Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersama lagi dalam channel Rezeki Kami, Rezeki Kucing. Jadi pada kali ini saya ingin membuat sedikit reaction mengenai video terbaru Ustaz Ewik Liu. Jadi tanpa melengahkan masa, kita akan menyaksikan beberapa kegiatan amal yang dilakukan oleh Ustaz Ewik. Namun sebelum itu, saya memohon jasa baik kalian untuk menekan tombol subscribe dan loceng supaya anda tidak terlepas video-video kami yang terbaru nanti. Okey, jom kita tengok. Okey, ini berkaitan dengan seorang warga emas berbangsa Cina yang begitu terharu melihat Ustaz Ewik Liu memberikan bantuan. Kelihatan mereka ramai sekali, guys. Umur 85. Oh, gemas ni duduk seorang eh. Jadi boleh dikatakan Ustaz Ewik seorang yang cukup baik, seorang yang cukup prihatin, walaupun yalah kita berbeza agama kan. Kelihatan dia memberikan bantuan pada warga emas, pada frontliner sebelum ni, pada OKU, pada warga asing. Dan yang terbaru, dia memberikan bantuan kepada bangsa Cina. Jika video yang lepas mengenai pemberian bantuan kepada warga India, oh, ramai juga eh geng-geng dia. Oh, ada orang OKU eh di rumah ni. Subhanallah, ini uncle ni rupanya. Oh, kaki dia dah Alhamdulillah, Ustaz Ewik tidak pernah ya kan, lepas daripada memberikan sumbangan yang betul bahan mentah dan juga wang tunai. Itulah cara sikap terbaik Ustaz Ewik setakat ni. Jadi tak semestinya kaum Cina semuanya senang, semuanya kaya, tak semestinya. Ni antara kita dapat lihat, ada yang tidak berupaya, yang dalam kesusahan. Tapi yang paling rasa deep adalah selepas ni eh, kita akan tengok. Kena duduk seorang eh, seorang diri. Oh, so mereka masih lagi meneruskan perjalanan. Aku kelihatan barang-barang keperluan eh yang diberikan.
80 lebih. Oh, mereka masih lagi meneruskan perjalanan. Alhamdulillah, Ustaz Ebi tidak pernah kan, lepas daripada memberikan sumbangan yang betul bahan mentah dan juga wang tunai. Itulah cara sikap terbaik Ustaz Ebi setakat ini. Jadi tak semestinya kaum Cina semuanya senang, semuanya kaya, tak semestinya. Ni antara kita dapat lihat, ada yang tidak berupaya, yang dalam kesusahan. Tapi yang paling rasa deep adalah selepas ni, kita akan tengok. Terharu Aunty ni memang terharu. Apa-apa pun memang terbaik. Alhamdulillah, saudaraku, di sebalik hujan ada rahmat. Subhanallah. Dan apa yang boleh saya rumuskan di sini, bahawa Ustaz, walaupun kita kata berbeza fahaman agama, fahaman politik, apa-apa semua, tapi hal itu diketepikan. Yang penting adalah kebajikan. Kebajikan sesama umat manusia. Itu sebenarnya. Jadi kita boleh ambil iktibar dengan apa yang dilakukan oleh Ustaz Ebit. Semoga ia menjadi taladan dan panduan kepada kita semua, agar dapat menjadi insan yang terbaik di dunia dan di akhirat. Semoga kita bertemu lagi di video yang akan datang. Sekian, jaga diri, stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.